begitu Pak Eko katanya begitu. Mantap nih. Oke guys, ketemu lagi bareng gua di channelnya Eko Saputra FM ya, channel yang selalu menghibur kalian tentunya tentang seputar dunia layangan ya, baik itu layangannya, gelasan, teknik-teknik, bahkan hiburannya juga ada ya. Jadi jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga di subscribe supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru di channelnya Eko Saputra FM. Oke, sore ini kita mau happy-happy lagi ya, happy-happy lagi. Nah kebetulan juga di sini kita kedatangan tamu juga ya, kedatangan tamu juga di sini ada bang siapa tadi? Bang Adi. Nah ini ada Hadi. Hadi. Oh Bang Adi. Nah ini ada Bang Adi nih. Tapi beliau ini jauh-jauh ya, dari Tangerang ya bang ya? Iya. Dari Tangerang main di sini, mabar bareng kita. Nah kebetulan beliau lagi di sini. Nah kan banyak nih, kita udah banyak nge-review gelasan, review layangan gitu ya. Kita akan coba tamu kita ini merasakan ya. Kebetulan gua ada gelasan nih, ada gelasan, gelasan ore-ore. Gua kasih tahu dulu nih, gua ambil ini. Nah ini guys, ini gelasan no label, gelasan hore-hore punya Nyai Ronggeng. Ini murah banget sih, ini murah, gelasannya murah ya, gelasnya untuk hore-hore. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa sih garang dan garangnya dan ketajamannya gelasan ini. Nah di sini ada Bang Adi, nanti biar beliau yang mengomentari bagaimana rasanya menggunakan gelasan ini ya. Tapi sebelum kita next ke videonya, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman semuanya nggak ketinggalan video-video terbaru di channelnya Eko Saputra. Dan saya juga berterima kasih untuk kalian semuanya yang mengklik link ini ya, dan yang untuk yang baru kenal dengan channel Eko Saputra FM, jangan lupa di subscribe. Oke yuk, supaya kita tidak berlama-lama, kita langsung saja persiapan, cekidot. Oke guys, kita persiapan bersama Bang Adi. Nah di sini kita Bang Adi sedang menggulung gelasannya nih. Jadi kita akan lihat seperti apa Bang Adi memainkan layangannya di atas ya, menggunakan gelasan no label Nyai Ronggeng ya. Ini gelasan sih gelasan ore-ore katanya. Gelasan ore-ore murah sekali. Jadi kalau teman-teman kiranya teman-teman semuanya apa namanya mau nyoba ya, setelah menonton video ini silakan kontaknya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Amin. Selama ini kan kita banyak yang review, saya begitu ya. Nah kebetulan ada Bang Adi yang salah satu tamu kita yang mabab di sini, kita suruh merasakan nih bagaimana rasanya. Oke, bayangkan Bang Adi sudah naik nih menggunakan cap 11 ya, tapi 4 garis. Ini layangannya, kita akan lihat seperti apa Bang Adi menggunakan gelasan hore-hore nih, gelasan hore-hore Nyai Ronggeng no label. Kita masih menunggu karena di sini kita gantian ya, ngadunya gantian, jadi kita nunggu giliran. Ini posisi Bang Adi berada di atas. Kita akan lihat Bang Adi awalnya posisi di bawah. Oke, tempel, masih saling mengatur strategi. Bang Adi dari bawah. Dari atas, sorry. Nah, masih saling mengatur. Oke, kita lihat.
sengit. Ketutupan. Ah, sayang sekali ketutupan. Oke, ditarik saja oleh Bang Adi. Masih. Oke, lepas lagi. Oke, Bang Adi dari bawah. Tidak kena, oke. Wah, tidak kelihatan. Kita lihat. Oke. Masih saling menyerang. Oke. Belum kena, masih sengit sekali. Oke. Bang Adi dari atas. Masih sengit. Masih sengit antara Bang Adi dan lawannya. Bang Adi mulai dari bawah. Oke. Oke, gokil, menang 1-0 buat Bang Adi nih. Go, gantian. Oke, ternyata Bang Daeng juga mau mencoba nih gelasan hore-horenya Nyai Ronggeng, no label. Kemudian juga ada Bang Arfan, katanya Bang Arfan juga mau nyoba nih. Ah, aduh, ada bocah lo. Oh, tapi bawa-bawa bocah nih. Bocah, ada bocah. Ini Bang Arfan mau nyoba juga nih ya. Iya, mau nyoba. Layangannya apa nih, biar kita... Wah, layangan seot lah. Seot ya. Ini juga tarikannya luar biasa juga nih. Udah juara di mana-mana nih. Kita akan lihat Bang Arfan nyobain gelasan murah nih Bang, katanya Bang gelasan ore-ore ya. Walaupun ore-ore mungkin bagus kali, no label. Udah segitu aja ya. Cuma coba bawa nah kita tuh. Nah ini dia Bang Arfan mau nyoba juga nih, nyobain nih Nyai Ronggeng. Nyai Ronggeng punyanya Habib. Habib ya. Wah, tahu dia ternyata. Punyanya Bapak Habib. Ya, kita akan lihat. Bapak Habib kan main di Muria mulu. Oh, Bapak Habib ya? Iya. Di Muria mulu ya? Bagus, sayangannya bagus-bagus dia. Mantep ya? Mantep, pokoknya udah keren-keren. Siap, siap. Kita akan lihat deh Bang Arfan. Aduh nih, di atas selanjutnya. Oke, kali ini Bang Arfan langsung masuk. Posisi Bang Arfan berada di bawah. Langsung dibabat. Widih, gokil. Langsung habis, lenyap langsung. Bang Arfan 1-0 buat Bang Arfan. Kita masih menunggu lawannya. Masih sengit. Oke, 2 kali Bang Arfan. Gokil. Gelasan hore-hore tapi luar biasa ini. Gelasan hore-hore tapi luar biasa. Oke, kita masih menunggu lagi ya. Menunggu lagi lawannya. Oke, ternyata sudah ada lagi yang masuk. Kali ini Bang Arfan posisinya di atas. Posisi Bang Arfan di atas kali ini. Masih sengit, masih mengatur strategi. Saling mengatur strategi antara Bang Arfan dengan lawannya. Oke, 3 kali berturut-turut. Gokil.
Gokil, 3 kali berturut-turut. Mantap. Kita akan nunggu lawannya kembali ya, untuk semuanya, karena belum ada yang naik nih, sudah dihabiskan oleh Bang Arfan. Oke, musuhnya sudah ada lagi, lawannya sudah ada lagi. Kali ini sudah mulai masuk lagi, Bang Arfan berada posisi di bawah. Oke. 4-0 ternyata, tertipu oleh Bang Arfan. Gokil. Sudah 4-0 kawan-kawan. Tertipu oleh Bang Arfan. Oke, sudah mulai ada lawannya lagi. Bang Arfan masuk lagi. Kali ini sudah ada lawannya lagi. Oke, kita akan tanya ke Bang Arfan nih, bagaimana rasanya menggunakan gelasan no labelnya Nyai Ronggeng, gelasan Hore-Hore. Bang Arfan, gimana rasanya Bang Arfan? Mantep. Gokil loh. Gokil, gila gue. Berkali deh, tadi kayaknya gak putus-putus ini. Padahal itu gelasan murah loh Bang, gelasan Hore-Hore. Wah, ini mau enak tuh. Mantap ya. Mantap loh. Mantap ya. Nyai Ronggeng mantep. Okay. Baik, kaget itu agak tebel emang ya, nah, itu ya, tipenya emang. Tapi enak ya, halus. Enak ya? Halus kok, makanya semainan saya itu halus. Kalau buat empel biasanya kayak ngelet gitu agak kasar. Oh, gitu. Saya suka main gelasan halus. Oke, siap. Ini mau nyoba lagi nih ceritanya nih? Iya, mau nyoba lagi ya. Oke, siap. Oke. Okay. Nah, kita akan tanya lagi ke Bang Hadi nih. Buset, sampai sini. Nah, Bang Hadi tadi istirahat dulu. Nah, Bang Andi gimana tadi? Kan udah menang sekali nih. Terus katanya Bang Arfan mau masuk kan, jadi gantian ya. Yeah. Nah, gimana nih Bang Andi rasanya tadi ketika menggunakan gelasan? Oh, gelasannya mantap lah. Mantap ya? Mantap. Murah tapi mantap lah. Murah tapi mantap ya? Mantap banget ya. Mantap. Oke, ini masih manteng nih layangannya nih. Karena tadi gantian sama Bang Arfan katanya. Bang Arfan dulu deh mau ngetes katanya. Ya udah, oke. Tapi ini Bang Hadi tetap masih mau ngadu lagi nih, ya. Masih penasaran katanya. Oke, kita akan lihat lagi nanti Bang Adi nih ngadu nih ya. Kali ini Bang Daeng sudah mulai masuk. Posisi Bang Daeng berada di atas kali ini. Oke, tarik-tarikan. Gokil, ditempel doang sama Bang Daeng, langsung lenyap teman-teman semuanya nih. Gokil nih gelasan nih. Oke, Bang Daeng masih menunggu lawannya. Sudah ada lawannya lagi di atas. Sudah mulai masuk lagi. Bang Daeng masuk. Oke, tertarikan. Widih, gokil. Bang Daeng menang lagi. Tarik-tarikan sampai begitu tuh. Tuh, sampai dikejar-kejaran mana kan. Wah, tuh rebutan-rebutan. Wah. Rebutan. Oke, 2 kali berturut-turut Bang Daeng sudah menang. Kita nanti akan lihat lagi nih. Daeng posisinya masih di sini. Masih menunggu lawan teman-teman semuanya. Masih menunggu lawan. Kita akan lihat nanti setelah ada lawannya lagi. Sambil menunggu kita tanya Bang Daeng dulu dah nih. Oke, lu Bang Daeng sampai begitu tarikannya. Iya, tadi itu sempat kuat-kuatan juga tuh.
gelasannya tuh. Mantap-mantap. Tarik-tarik yang kenceng banget itu. Betul. Ini menurut Bang Nai gimana nih gelasannya? Oh, gelasannya kuat banget, kuat. Kuat ya? Kuat gelasannya. Mantap ya? Mantap banget. Itu gelasan murah loh Bang Nai. Gelasan murah loh itu. Betul. Gelasan murah nih? Murah katanya. 30. Mantap, pokoknya jos banget dah. Oh, ada Bang Adi tuh. Ada Bang Adi juga dong. Lagi tersalahin 30. Pokoknya gelasannya murah Bang Adi. Pernah enggak? Nah, nanti pokoknya di bawah 50.000. Ah, tuh. Gelasannya murah, ore-ore tapi kata Bang Daeng dan Bang Afan keren juga katanya. Mantap, mantap, mantap. Mantap ya. Oke, Adi. Halo, halo, halo. Di atas. Sip. Udah aku juga ngomong juga enggak bisa. Si rame teman-teman. Kali ini Bang Daeng sudah ada lawannya lagi. Ya. Posisinya Bang Daeng di atas. Widih, cuma ditempel doang lenyap sama Bang Daeng. Cuma ditempel-tempel doang, teman-teman. Langsung lenyap. Gokil. Mantap, mantap. Masih bertengger di sana layangannya Bang Daeng. Sepertinya masih mau masuk lagi. Kita lihat lagi kawan-kawan sekali lagi. Wah, terlalu jauh sepertinya Bang Daeng kena obok nih, jangan-jangan nih. Ini masuk gua. Widih, menang juga. Gokil. Mantan kan begitu menang juga, teman-teman. Gokil, gokil. Kuat juga ternyata gelasannya. Mantap, mantap. Tanya dulu lagi deh sama Bang Daeng. Kita tanya lagi sama Bang Daeng. Kita tanya lagi sama Bang Daeng. Ini kayaknya pertarungan seru nih Bang Daeng dari tadi nih, tarik-tarikan mulu nih. Bener-bener mantap. Ngadu Bang Adi, ngadu lu dah. Udah 4 kali berturut-turut loh Bang. Mantap-mantap. Jos. Cuma ditempel. Iya. Ada mental ya. Gokil. Tadi saya coba tempel, bisa nggak? Nggak taunya, lelet. Bagus juga. Kenceng banget ya tarikan. Kenceng banget. Gokil emang dah. Tadi ku sempet kuat-kuatan lagi kan, Pak Eko lihat kan? Lagi tadi. Gokil. Gelasannya luar biasa pokoknya deh. Mantap, Jos. Oke, siap. Ini aneh, Bang Adi. Awas, mobil. Awas, mobil. Gak jadi narik. Ini, alhamdulillah. Ya. Widih, gokil. Oh, lihat tuh katanya. Begitu Pak Eko katanya, begitu. Mantap nih. Ih, Bang Adi enggak ada lawan kalau di sini nih. Ah, bisa. Bisa aja. Nih, sama Bang Chandra juga tuh. Enggak ada lawan juga tuh dia tuh. Keren. Tarikannya keren loh. Bisa aja. Oke, kawan-kawan semuanya, itu dia keseruan kita sore ini ya. Ini akhirnya Bang Daeng jadi kameramen, layangannya aneh pegangin jadinya nih. Ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini itu bisa memberikan pengetahuan ke teman-teman semuanya dan juga hiburan ke teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, tetap dukung kami agar kami bisa terus berkembang mengembangkan channel ini, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, memberikan konten-konten yang menghibur teman-teman semuanya dengan cara mengklik like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar teman-teman semuanya nggak ketinggalan video-video terbaru di channelnya Eko Saputra FM ya. Ini oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih, kita ketemu lagi di next video. Salam satu langit, salam sehat selalu untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk bahagia. See you, dadah.